Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Vidi. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan game Little Nightmare 2. So, jadi kita kemarin sudah kabur dari si Jangkung teman-teman, atau Tin Man namanya teman-temannya. Jadi saya melihat di situs web dari Little Nightmare itu ada nama-nama daripada bosnya teman-temannya. Pertama itu The Teacher, The Viewer, yang nonton-nonton itu The Viewers teman-temannya. Dan juga yang apa tuh nama The Doctor, yang layang-layang di atap-atap langit-langit itu teman-temannya ya. Dan yang Jangkung ini adalah The Tin Man teman-temannya. So, jadi di sini kita akan langsung saja melanjutkan teman-temannya, dimana kita kemarin sudah kabur menggunakan kereta teman-temannya. Dan si Mono itu sakit teman-temannya karena tabrakan dari keretanya teman-temannya. Nah, kemarin itu ketika saya berjalan sedikit ke sini, ada bayangan hitam dari si Six, kalian bisa lihat itu. Oke, okay. Bisa lompat? Masih belum bisa lompat, saudara-saudara. Oh, ini ngapain ini? Dia jalan-jalan di rel kereta. Oke, okay. Kemana nih? Ke depan kah? Oh, itu tuh. Ada di atas sana, teman-teman. Oke, okay. Oke, okay. Gak bisa. Oh, tekan klik aja, teman-teman ya. Oke, okay, mau kemana kita? Aduh, kesakitan, teman-teman ya. Oh, tidak. Ya, memang benturannya tadi itu sangat keras teman-teman ya. Bukan lagi cukup keras, itu sangat keras sekali itu ya. Tabrakan dari keretanya sehingga kita terhempas ke belakang dan jatuh ke bawah teman-teman ya. Lah. Langsung saja. Dan dari kalian itu ada salah satu teman kalian bernama Gina teman-temannya, dan dia mengatakan, "Bang, kumpulin yang gelap-gelapnya itu enggak bakalan dapat secret ending ya." Terus ada juga tuh namanya Faiz ya, "Bang, kumpulin item-itemnya ada secret ending ya." Guys, please don't spoiler me ya. Gua tahu kalian sudah nonton di channel lain ya. Tapi tolong jangan spoilerkan saya teman-teman ya. Oke, okay. Sudah semakin dekat ternyata dengan menaranya teman-teman. Oke, okay. Tuh kayak bisa maju lagi kan nih? Apa lagi nih? Aduh, kenapa tuh lampunya? Waduh, ada The Tin Man teman-teman. Oh, apakah kita akan langsung melawannya teman-teman? Oh, dia lepasin topinya. Wah, gila. Dia nyerah kah? Pasrah gitu? Apa yang terjadi guys? Oh, apa nih? Oh, sebentar. Oke, jadi kita melawan si Tin Man dengan kekuatan kita teman-teman ya. Oh gini guys, diarahin. Diarahin arah tangannya tuh loh. Jadi kayak beradu gitu loh kekuatannya. Oh gitu. Kira pakai mouse. Baiklah, gua tahu. Mati kau. Hit. Ora iso. Hut. Ora iso. Ya, jadi si Mono ini punya kekuatan juga teman-temannya, kayak bisa masuk ke dalam dunia televisi ya, kayak manipulasi gitu loh. Si Mono ini punya kekuatan kayak manipulasi gitu teman-teman. Oke. Kalah kau. Wah, mental-mental loh. Gedung-gedungnya sampai bergoyang-goyang teman-teman. Masih kah dia mau masih melawan? Oke. Okay. Wow. Oh, kalah kan? Oh, masih melawan. Oh, enggak mati. Oh,
Baiklah. Oh gitu, jadi maju ya, tekan maju. Terus ngapain ini? Wow, digeser kah? Bangunannya dibuat maju, teman-teman. Pertanyaannya, teman-teman, kenapa nggak dari awal dia ngelakuin itu ya? Coba dari awal game gitu ya, kayak gini tuh apa menaranya maju sendiri gitu tuh teman-teman. Tapi mungkinnya kekuatannya tuh ada jarak kali ya. Masuk akal sih kalau misalkan kekuatannya tuh ada jarak ya. Gak bisa kalau jarak terlalu jauh kita mau tarik nggak bisa teman-teman. Kayaknya itu masuk akal. Ada, makin penasaran aku dengan game ini. Jadi misi kita kali ini tuh untuk menyelamatkan Six ya, karena Six itu kan ditangkap sama si Tin Man. Oh, jadi ini adalah tempat di mana kita masuk ke televisi itu, teman-teman. Yes. Nah, ada pintu mata dan ada tempat yang dindingnya kayak gini, lantainya kayak gini, teman-teman. Oh, terbuka sendiri kali ini. Aha. Sebentar, aku gedein sedikit, teman-teman. Suaranya. Ah, that's right. Kenapa nih melayang-layang semua guys? Oke. Okay. Oh. Melayang-layang semua teman-teman. Itu apa tuh? Musik ya? Ding ding. Loh, tutup. Mana nih jadi? Oh, ke sini. Ah, masuk sini kah? Alright. Oh, teleportasi ya? Antar pintu ke pintu, teman-teman. Oke. Okay. Ada suara lagi. Kita ikutin suaranya kah? Oke. Okay. Oh iya, ikutin suaranya, teman-teman. Loh, ngulang lagi di sini. Masuk lagi kah? Loh, kali ini suaranya di situ. Di sini? Oke, nggak ada suara ya. Berarti kita ikutin suaranya, teman-teman ya. Tuh. Lagi, Pak. Lihat nih. Oh iya nih suaranya di sini nih. Oh, that's right. Oke. Bukan sepertinya. Ikutin suaranya aja ya. Oh, ke sini, teman-teman. Suaranya di sini nih. Ini kah? Wah, benar-benar gede ya towernya ya. Masuk ke sini. Alright. Mana suaranya? Ini sebelah kiri deh. Ah, di sini nih. Oke. Okay. Oh, sebelah kanan suaranya. Lo nggak bisa ketutup pintu. Oh, bayangan kita ada sebelah kiri, teman-teman. Oh, oke. Okay. Buka dulu kali pintu ini. Oke. Okay. Aduh, salah. Salah, bos. Salah. Oh, ngulang lagi ya? Ngulang lagi, teman-teman. Kalau kita salah, ngulang lagi loh. Oke, dorong. Oke, nah, kebuka nih. Nah, yes. Mana lagi nih? Oh, kesini. Nah, that's right. Ikutin suaranya aja ya. Santai. Kita bisa ikutin suaranya nih. Oke. Oh, di sini. Suaranya di sini nih, deket nih. Aduh. Wah, nggak bisa nih, Pak. Oh, gitu. Oke. Gua ngerti. Oke. Kita masuk lagi sini. Kita turunin dulu nih.
papannya. Bisa gak nih? Nah, baru balik lagi ke sini, teman-teman. Oke. Nah, baru kita bisa explore nih. Oke, sini gak ada suara. Oke, kayaknya sebelah kanan kayaknya. Oh, sebelah kiri nih. Oke. Oh, sini. Di sini. Nah, that's right. Easy. Puzzle easy, teman-teman. Oke. Okay. Aduh. Oke. Okay. Ada suara. Saya masuk. Oke. Okay. Wah. C6. Jadi monster, teman-teman. Jadi musik itu berasal dari mainannya C6 ya, di awal-awal chapter, di awal-awal game ya, di part pertama. Kalian ingat itu mainannya itu C6 lagi muterin mainannya, teman-teman. Oke. Okay. Hai. C6. Mana nih, Pak? Gimana nih? Six. Oh, press Q to call. Oh, dipanggil. Oh my god. Hey. Hey, hey. Oke. Okay. Terus. Oh, ada palu. Ah, dihancurin kah? Wah, beneran dihancurin, teman-teman. Wow, sepertinya kita akan melawan Six. Six-nya berubah jadi monster ya, tangan panjang gitu. Oh my god. Oh my god, kayaknya lari nih, guys. Lari, guys. Lari, guys. Oh my god. Bahaya. Bahaya. Bisa ke belok kanan? Oh. Wah. Wah. Oh my god. Oh. Oh. Sembunyi. Bahaya. Bahaya. Tapi tahan napas aku. Oke. Okay. Si Six berlari. Dia lari ke sana, teman-teman. Dia nggak sadarkan diri ya, si Six ya. Ah, ada kapak, teman-teman. Oh, masuk ke situ kah? Here's Johnny. Ayo, ambil kapaknya. Ayo kita selamatkan Six. Ora, Genje. Paki ya, Genje. Ah, ini tuh. Oke. Okay. Ini gimana nih? Oh, ada tempat. Oh, berarti kita harus disuruh untuk menghancurkan mainannya itu, teman-teman ya. Mati. Mati. Oh, dipanggil kali ya. Oh, gitu. Wah, wah, wah. Oh gitu, guys. Oh gitu, guys. Oh, dipanggil gitu. Oke. Ah. Oke, gua ngerti. Gua ngerti. Aduh, di mana lagi nih? Mana lagi nih? Oke. Nyata dipanggil, dipancing ke lubang itu ya. Oke. Mana lagi nih? Oh, ini. Kapaknya ada sini nih. Ayo. Let's go, Mono. Here's Johnny. Ah. Oh, itu tuh. Oke. Okay. Oh, nggak bisa nih.
Oh, nggak bisa nih. Kita dari sini berarti. Oke. Oke. Hora! Easy. Aduh, kemana lagi nih? Masih belum kalah-kalah kah si Six? Oh my god. Si Six masih belum kalah, teman-teman. Oke. Okay. Mana lagi nih? Mana nih? Oh, sini, sini. Udah putus asa tadi. Mau balik lagi ke belakang, teman-teman. Aduh. Ara. Oh, kapak kita di sana, teman-teman. Oh my god. Gimana ini? Oh my god, bahaya. Gak bisa nih. Wah, wah, waduh, mati. Mati, Pak. Lalu barbar. Oke, 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 oke. 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 Masuk sini coba kita cek. Oke. Here's Johnny. Oh, sekarat. Oke, okay. Sisik sekarat, teman-teman. Tapi mainan, oh, masih dia suruh hancur deh, nenek. Ah, ini nih. Ayo. Aduh, masih di tangan dia tuh. Kita teriak lagi nih harusnya. Here's Johnny. Oh. Oh. Oh, masih hidup, masih hidup. Bentar. Wah. Ah, beneran hancur nih kali ini. Oke, mana si Six-nya? Oh, itu Six-nya. Udah balik normal, teman-teman. Nah. Mantap. Oke, Six sudah selamat. Ayo. Ngapain lagi? Oh, oh, kayaknya mau runtuh nih. Oh, lari nih. Jangan tinggalin gua, Six. Oh my god. Wah, gila itu. Ada tangan-tangan. Tangan-tangan. Oh my god. Hup. Bahaya. Oh my god, bahaya. Aduh, mati. Mati kita. Mati, guys. Mati. Seharusnya ikutin langkahnya si Six ya. Oke. Okay. Hop. Ayo, 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 ayo. Step. Hop. Nice. Oke. Okay. Hop. Oke. Okay. Terus. Oh my god. Hop. Oh my god. Wah. Waduh. Waduh. Cepat mana? Wah. Gila itu status lagi itu. Hop. Oh my god. Ayo tarik. Woi. Wo. Thank you.
Wah, gua nggak bisa ngomong apa-apa lagi, teman-teman. My God. Kenapa sih mengkhianati kita, teman-teman? Itu sengaja dilepas loh. My God. Mono, di mana kamu? Wah, bangke emang si Six. Orang jauh-jauh nyelamatin dia, dia malah berkhianat, teman-teman. Hai. Ih, daging-daging kayak otak gitu loh. Mana nih? Apa itu? Apa itu? Oke. Kenapa dia? Apakah dia menjadi raja dari makhluk-makhluk ini, teman-teman? Duh, banyak banget itu mata. Kenapa tuh? Si Mono. Oke. Mana dia? Oh, udah besar. Jangan-jangan. Oh my God. Gila merinding aku, teman-teman. Sumpah merinding gua. Si Mono ternyata The Tin Man. Benarkah? Sumpah merinding aku, teman. My God. Wah, gila sumpah merinding aku, teman. Wah, gila banyak banget ini pertanyaan di gua nih, teman-teman, di otak gua nih. Gila nggak bisa lagi gua ngomong apa ini? Gila endingnya. Astaga. Wah. Ini. Ah, C6. Dia berhasil keluar, teman-teman. Oh, ini TV yang pertama kali kita ketemu sama si Tin Man nih. Oh. Ada yang versi enggak tahu nih, versi gelapnya. Oh, sisiknya kayak gini, teman. Oh, itu kapal The Mog, teman-teman. Oke.
Oh, baru lapar. Suara perut. Lapar ya. Lapar ya, guys. Oke. Baiklah teman-teman, jadi tadi itu kalian sudah melihat secret ending dari game Little Nightmare 2 ini teman-temannya. Dan saya itu menonton dari video di YouTube, yaitu Lunar Gaming teman-temannya. Namanya Lunar Gaming ya, kalian subscribe aja jangan lupa teman-temannya. Untuk yang di secret endingnya tadi teman-teman, aku hanya lihat di bagian itunya aja. Nah jadi di sini aku ada, udah aku catat ya. Dan aku juga sudah menonton tentang teori-teori orang ya. Dan juga tentang membaca tentang teori-teori fans juga teman-temannya. Jadi di sini akan aku bagi menjadi 5 teman-temannya. Yang pertama itu alur cerita dan timeline, dan yang kedua itu teori pengkhianatan 6, 3 teori alur cerita Little Nightmare 2 teman-teman, dan 4 kok bisa Mono menjadi The Tin Man teman-temannya, dan kelima itu pendapat pribadi saya. Oke, jadi kita mulai yang pertama teman-temannya, alur cerita dan timeline ya. Nah, jadi kalau menurut dari segi orang ya, semua orang ya, itu alur cerita dari Little Nightmare ini adalah sebelum dari Little Nightmare ke 1 teman-teman ya. Nah tetapi kalau dari developernya sendiri teman-teman ya, itu pihaknya itu tidak mengetahui teman-teman dari alur cerita timeline-nya Little Nightmare ini teman-teman, apakah sebelum dari Little Nightmare 1 ataukah sesudah dari game Very Little Nightmare teman-teman ya. Jadi kalau orang-orang itu biasanya beranggapan bahwa Little Nightmare 2 ini adalah di tengah-tengah teman-teman, antara Very Little Nightmare dan Little Nightmare yang pertama teman-teman ya. Tetapi kalau saya pribadi teman-teman ya, ini alur cerita dari game Little Nightmare yang pertama teman-teman. Apa? Little Nightmare 2 ini alur cerita dari sebelum Little Nightmare yang pertama maksudnya ya. Nah yang kedua itu teori pengkhianatan 6. Nah kenapa sih 6 itu bisa berkhianat teman-teman ya? Saya juga bingung teman-teman ya, dan juga sangat kecewa dengan apa yang dilakukan 6 terhadap Mono teman-teman ya. Karena ya kita bisa tahu ya, kita memainkan Mono itu menyelamatkan 6 itu udah berapa kali ya. Tetapi ya juga ada 6 juga menyelamatkan kita teman-teman ya. Nah jadi kalau menurut pribadi saya teman-teman ya, itu 6 emang jahat teman-teman ya. Dari awal dia emang jahat, dan ya orang jahat ya tetap jahat teman-teman ya. Ya gak tau lah, pokoknya kalau menurut pribadi aku sih jahat teman-teman ya. Ada juga teori orang itu yang mengatakan bahwa 6 itu kan menyerap kekuatan orang itu dengan memakan orang teman-teman ya. Contohnya aja di game Little Nightmare yang pertama itu dia memakan si Lady ya, The Lady teman-teman ya. Dan akhirnya dia bisa mempunyai kekuatan seperti The Lady teman-teman ya, kayak menyerap nyawa orang gitu loh ya, menyerap apalah gitu loh teman-teman ya. Nah jadi karena si 6 ini tidak tegaan teman-teman ya, dengan apa namanya, dengan Mono ini, untuk memakan Mono teman-teman, jadi dia merelakan melepaskan si Mono itu di jurang tadi teman-teman ya. Kalau menurut aku sih nggak masuk akal sih. Ya si 6 memang jahat sih kalau menurut aku sih teman-teman ya. Itulah fix, no debat teman-teman ya. Yang ketiga itu teori alur cerita dari Little Nightmare. Nah, jadi cerita dari alur Little Nightmare yang kedua ini teman-temannya itu berawal dari si Mono itu keluar dari TV teman-temannya, dan perjalanannya itu dimulai ketika bertemu dengan si 6 teman-temannya, dan si 6 itu memandu dia itu sampai ke kota yang bernama Pill City dan melewati bos-bos lainnya sampai akhirnya di ending kita dibuat terbagong-bagong teman-temannya. Dan alur ceritanya ini ya seperti yang aku katakan tadi, di Little Nightmare kedua ini adalah cerita sebelum dari Little Nightmare yang pertama. Itu menurut saya teman-teman ya, itu menurut saya ya. Oke, jadi yang keempat itu kok bisa Mono menjadi Tin Man? Nah inilah pertanyaan yang banyak sekali dipertanyakan oleh semua orang ya. Jadi kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, kenapa si 6 itu di awal permainan itu bisa keluar dari TV ya. Jadi kekuatan si 6 itu kalau menurut aku, dia itu bisa memanipulasi tempat, mungkin memanipulasi ruang dan waktu teman-teman ya. Sehingga dia bisa kembali ke apa ya, ke dia dulu lah kayak gitu teman-temannya. Jadi dia ke dia dulu, apa, ke masa dia dulu sebelum bertemu 6, dan kemungkinan untuk menyelamatkan dirinya untuk keluar dari the tower itu teman-temannya dengan cara tidak menolong 6 teman-temannya. Tetapi apa daya teman-temannya, yang namanya aja kembali ke masa lampau teman-temannya dengan diri yang pada waktu itu temannya, jadi akhirnya dia lupa temannya. Nah saya baru notice temannya, dan saya baru tahu ketika saya menonton salah satu channel dari Indonesia itu namanya Drum temannya, bahwa di Little Nightmare pertama itu kita dilihatkan Easter egg, ataukah aku nggak tahu itu Easter egg ataukah itu clue temannya, ataukah
sebuah pertanda bahwa si Tin Man itu capek, teman-teman ya. Jadi timelinenya itu kayak loop, teman-teman ya, muter-muter. Akhirnya si Sig berkhianat, terus si Tin Man itu kembali lagi ke masa lalu, akhirnya masih menolong lagi, ya muter-muter kayak gitulah ceritanya. Itu sama seperti itulah teman-teman ya. Dan pada akhirnya si Tin Man itu bunuh diri, teman-teman ya. Itu yang kita lihat di Little Nightmare pertama, ketika kita memainkan Six, ada kaki yang tergantung, kaki panjang, dan ada kursi yang mirip sekali dengan di Little Nightmare kedua, ketika Six ingin duduk di kursi itu, teman-teman ya, dan akhirnya menjadi Tin Man, The Tin Man, teman-teman ya. Kalau menurut pendapat aku sih ya masuk akal, teman-teman ya, dengan teori seperti itu ya. Ya cukup jelas lah kalau untuk mengatakan bahwa apa timingnya itu loop ya, loop gitu loh, teman-teman ya. Tapi kalau untuk yang di Little Nightmare pertama bahwa ada kaki gelantung, itu menurut aku sih easter egg aja yang dibuat oleh developernya, teman-teman ya. Baiklah, yang kelima itu pendapat pribadi saya. Nah, jadi pendapat pribadi ini adalah pendapat pribadi saya tentang game Little Nightmare kedua ini, teman-teman ya. Menurut aku sih ini gila sih, ya. Orang yang bisa buat game itu banyak, teman-teman ya. Cuman orang yang bisa buat game yang alur ceritanya bikin orang penasaran dan bikin orang terbagong-bagong, teman-teman ya, itu butuh otak ekstra, teman-teman ya. Aku rasa itu imajinasinya itu tinggi sekali dan jauh sekali, teman-teman ya. Bahkan mungkin tidak tergapai sama orang lain ya, mungkin, teman-teman ya. Aku suka loh kalau nonton film itu yang plot twist, teman-teman ya, yang apa pelakunya itu apa istilahnya itu, misalkan pembunuhnya itu tidak bisa kita ketahui, teman-teman ya. Dan ternyata orang yang membunuhnya itu selama ini misalkan orang di sebelah kita sendiri yang selama ini menemani kita, nah gitu, teman-teman ya. Aku sangat suka sekali dengan game-game ataupun film yang seperti itu, teman-teman ya. Nah, di game Little Nightmare itu saya tidak menyangka sekali bahwa akhirnya itu bakal seperti itu, teman-teman ya. Padahal dari teori saya itu bahwa nanti ya mungkin ada sesuatu kejadian yang mengakibatkan si Mono itu terpisah dengan Six, dan Six itu malah masuk ke Mau, dan si Mono itu tertinggal di suatu tempat, teman-teman. Nah, aku berteorinya seperti itu, teman-teman ya. Jadi di awal permainan di Little Nightmare pertama itu kan kita terbangun dari sebuah koper. Nah, kemungkinan maksud aku itu si Six itu mungkin tertangkap sama para The Lady atau bawahannya The Lady, teman-teman ya, sehingga dia masuk ke Mau, teman-teman ya. Nah, sedangkan si Six itu si Mono maksud saya itu tertinggal, teman-teman ya, masih tertinggal di suatu tempat dan akan ada di Little Nightmare keempat, maksud saya seperti itu. Apa di Little Nightmare ketiga, teman-teman ya. Aku kira sih seperti itu, teman-teman ya. Ternyata gamenya tuh wah kacau ini. Ya, luar biasa, gua sangat senang sekali dan apresiasi sekali nih game-game yang kayak gini, teman-teman ya. Memang tampilannya sederhana ya, simple ya, teman-teman ya. Dan bahkan kapasitas untuk game ini kecil sekali, 5 GB lah, teman-teman ya. Untuk game seperti ini 5 GB lebih lah kalau nggak salah, teman-teman, yang aku download ya di Steam ya. Luar biasa sih untuk game kayak gini, teman-teman ya. Gila, nggak nyangka banget endingnya nggak bisa ditebak, boy. Keren, 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 keren. Kalau untuk dikasih nilai dari 1 sampai 10, aku kasih 100, teman-teman ya, untuk game seperti ini ya. Wow, luar biasa. Puzzle ya, dan juga ketegangan, teman-teman ya, dan kegeregetan untuk memainkan game ini itu ada semua, teman-teman ya, campur aduk ya, emosi juga. Tetapi bagian yang terseram bagi saya sih yang manekin itu, teman-teman ya, itu geli banget aku ya. Dan juga si leher panjang itu ya, itu yang buat aku sangat geli ya. Cuman kalau untuk yang patung itu lebih keseram aja yang gak geli ya, teman-teman ya. Oke, salah tadi ya. Oke, baiklah teman-teman, jadi seperti itulah menurut pendapat saya, teman-teman ya. Bagi kalian yang punya pendapat sendiri ya, silakan kalian komen di bawah, teman-teman ya, banyak-banyak ya. Atau kalian komen tentang pendapat kalian atau tentang teori kalian, teman-teman ya. Jangan lupa subscribe channel yang saya sebutkan tadi, Androom, dan juga The Lunar Gaming, teman-teman. The Lunar Gaming itu gameplay orang luar negeri, teman-teman, tapi dia tuh kayaknya nggak ada komentari, teman-teman, nggak ada yang ngomong-ngomong kayak gini, teman-teman. Jadi cuman play a game, record ya, sudah gitu aja, teman-teman ya. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton di game Little Nightmare keduanya, teman-teman ya, dari part 1 sampai ke part 7 ini, teman-teman ya, sangat luar biasa untuk game Little Nightmare. Mantap, Bandai Namco dan juga Treasure Studio, good job ya. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di next video.